Sama Bang Deddy Bedo. Ya teman-teman, malam ini kita ada meeting mingguan ya teman-teman. Burung jaman untuk membahas tentang agenda perumahan ya teman-teman. Soal kalimat untuk masuki program-program baru. Halo Bang Deddy. Wih. Jangan lupa di subscribe nih channelnya Bang Deddy Bedol. Siap. Ini mau diupload. Oh iya dong, yes. Pasti. Sorry Deddy Bedol dalam keadaan tayang. Ya. Karena ada hemat kesibukan, ibaratnya bagi-bagi waktu tapi jadi belum sempat bikin. Kalau jadi kadang-kadang editnya jadi agak enggak waktu juga. Ya sabar aja nanti pokoknya. Di episode gue berikutnya itu pokoknya lebih keren lah. Keren ya. Nah, memang sekarang lagi sibuk ya, Bang Deddy ya? Sibuk sih enggak, cuma ya? Memang waktunya kan habis kebangan gini kan. Ya, lumayanlah, nanti bikin. Tenang aja bro. Tenang aja, pokoknya ditunggu aja, pantengin aja channel ya. Iya, okay. Channel Bang Jo dulu. Nah, Bang Jo. Boleh? Mas Jo juga update. Kadang gak Bang Jo gak update, gak update ya, gitu sama aja. Sama aja, tuh teman-teman. Bisa dipantengin channelnya Mas Jo dan Mas Deddy Bedo. Ini tar dulu. Jadi setiap malam Sabtu, jadi setiap malam Sabtu kita para marketing dan teman-teman yang emang mau belajar boleh datang ke kita punya tempat ya di aula. Coba kasih tahu. Lalu bayar. Ini bisa nampung sekitar 50 orang ya. Jadi bisa datang ke sini untuk belajar bareng-bareng di sini. Belajar menjadi kita bantu orang lah yang belum punya rumah. Jadi media konsultasi buat teman-teman di luar sana yang ingin punya rumah seperti apa sih, persyaratan seperti apa sih, yang kita siap menjadi biro konsultasi ya. Betul, memang harus gitu Bang, kita bantu teman-teman yang di luar sana yang ingin punya rumah ya Bang ya. Yang penting ini, pahami dulu persyaratannya, setelah paham baru boleh misalkan melanjutkan atau enggak, itu nanti tergantung dari persyaratannya bagus apa enggaknya. Mendingan konsultasi dulu aja nih ke nomor gua di sini ada. Nanti di saat bawah ya, di miring-miring nomornya. Oke ya teman-teman, terima kasih. Malam hari ini kita akan ada meeting ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada niat ataupun kemarin sudah mengajukan KPR-nya atau baru mau survei, boleh langsung datang aja ke kantor. Nanti bisa ketemu Mas Jo di sana. Kontak aja, nanti ada nomornya di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Jo. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, boleh dibantu untuk like-nya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan juga di share untuk teman-teman sekitar teman-teman, lingkungan bekerja, lingkungan keluarga dan juga mungkin teman nongkrong teman-teman semua. Oke teman-teman, saya akan berbagi mengenai perumahan pesona Kahuripan ya teman-teman. Saat ini yang bisa kita lihat di tampilan video ini adalah perumahan pesona Kahuripan 4 teman-teman. Nah, jadi di sini perumahan pesona Kahuripan 4 ini lokasinya di Kampung Bojong Hilir ya teman-teman. Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang
ingin melihat-lihat rumahnya, boleh langsung datang ke sini ke alamat Kampung Bojong Hilir, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Nah, nanti bila mana teman-teman ingin share lokasinya, nanti bisa langsung aja ditanyakan ya teman-teman di nomor WhatsApp saya di bawah di deskripsi. Ya teman-teman, saya akan mereview ya ini teman-teman, progres pembangunan Perumahan Pesona Garuda 4. Perumahan Pesona Kauripan 4 ini mayoritas kebanyakan itu untuk unit subsidi, rumah subsidi dengan tipe 30/60 ya teman-teman. 30 itu bangunannya dan 60 itu luas tanahnya teman-teman. Selain rumah subsidi, di sini juga ada rumah komersil teman-teman. Rumah komersilnya ada rumah komersil tipe 36/90, ada rumah komersil dengan tipe 36/108, dan juga ada rumah komersil tipe 50/78 teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang untuk pengambilan rumah komersil, di sini juga ada 3 tipe teman-teman. Untuk tipe yang pertama, rumah komersil dengan tipe 36/90, dia memiliki kelebihan tanah di samping ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tipe rumah komersil tipe 36/108. Tipe 36/108 ini punya kelebihan tanah di bagian belakang ya teman-teman. Dia rumahnya rumah komersil berderet, tanah lebihnya di belakang teman-teman. Terus yang terakhir, rumah komersil tipe 50/78. Nah, ini untuk rumah komersil 50/78 ini yang memiliki kesan seperti rumah dua lantai teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.